Berikut ini cara untuk mengaktifkan atau menggunakan Fake GPS di Samsung J2 Prime. Nah, untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Pertama, download dulu di Play Store. Jadi ketik di Play Store ini, buka Play Store, ketik di sini Fake GPS. Nah, di sini ada namanya aplikasi, silakan di download. Kemudian untuk menggunakan, kita harus mengaktifkan opsi pengembang. Buka pengaturan di sini. Nah, setelah itu kalian cari menu tentang perangkat, pilih info perangkat lunak. Ini ada nomor versi, kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, kalau kalian menggunakan kunci layar, masukkan pola ataupun pin untuk mengaktifkan opsi pengembang. Kembali gulir ke bawah sedikit, ada pilihan pengembang. Aktifkan dulu, pilih OK. Nah, sekarang cari menu aplikasi tiru lokasi. Ini ada Fake GPS. Untuk menggunakan, kalian aktifkan dulu di sini lokasi. Nah, aktifkan. Kemudian kalian buka aplikasi Fake GPS. Nah, di sini kalian tunggu saja loading petanya. Nah, di sini petanya itu agak lama loading. Nah, setelah itu gunakan dua jari untuk zoom in ke lokasi yang lebih spesifik. Nah, seperti ini, cari kota atau lokasi lalu pilih ikon ini. Nah, kalian lihat lokasi palsunya sudah aktif. Jadi kalian bisa coba untuk game ataupun aplikasi lain. Untuk menghentikan, di sini ada jeda pause. Dari dalam aplikasi juga pilih ikon ini juga bisa untuk menghentikan Fake GPS seperti itu.